Halo bro and sis, how are you today? Kembali bersama aku Manik di 3835. Kali ini di depan aku sudah ada motor terbaru dari Yamaha. Sebelum lanjut, untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Ini dia Yamaha MT25. Nah, yang baru dari motor ini ada pada sisi depan. Bagian headlamp pada motor ini sangat gahar banget teman-teman. Kemudian ubahan lainnya ada pada speedometer, stang lebih lebar, hingga kaki-kaki khususnya bagian depan yang telah menggunakan upside down. Dengan ubahan upside down ini, maka dudukan cakram juga berbeda dan menggunakan dual kaliper. Untuk kaliper belakang menggunakan satu kaliper. Pada bagian bawah ada cover mesin seperti ini teman-teman, dimana untuk melindungi mesin 250cc 2 silindernya yang memiliki daya 26,5 kW dan torsi 23,6 Nm. Lanjut ke bagian ban. Untuk ban bagian depan menggunakan ban dengan ukuran 110/70 dan ukuran ban belakang adalah 140/70. Kedua ban ini menggunakan ban road winner. Oke, lanjut ke bagian pijakan kaki pengendara, tidak ada banyak perubahan, termasuk pijakan kaki boncenger sudah menggunakan aluminium, jadi bisa kamu lepas dengan mudah. Sekarang lanjut ke bagian panel meter. Ini dia kuncinya, mari kita nyalakan. Sebelum membahas ke speedometer, ada baiknya kita bahas dulu bagian handle kanan. Di bagian ini ada tombol start stop dan tombol lampu hazard. Kemudian pada stang motor ini juga diklaim lebih lebar dari seri sebelumnya. Dan ini bagian handle kiri ada banyak tombol seperti lampu jauh, fast beam, tombol bell, dan tombol lampu sein. Nah, ini dia panel meternya. Panel meter motor ini sangat besar dan sudah full digital, teman-teman. Dimana yang menarik adalah adanya logo MT di pojok kiri atas. Kemudian di bawahnya ada RPM, ada indikator gear. Selanjutnya kita lihat lampu bagian belakang. Ini dia tampak lampu saat menyala. Semuanya sudah LED. Dan jika lampu sein dinyalakan sebelah kanan seperti ini, sebelah kiri seperti ini. Kemudian untuk bagian depan, jika lampu hazard dinyalakan, alisnya itu bro sangat bengis banget. Nah, ini dia ketika lampu depan dinyalakan, sangat terang sekali. Oke, selanjutnya adalah suara. Seperti apakah raungan suara Master of Torque MT25? Siap-siap ya teman-teman, karena ini RPM-nya menyentuh angka 14.000. Oke ya, kita hitung 1, 2, 3. Nah, itu tadi teman-teman sedikit first impression aku pada produk terbaru Yamaha MT25 edisi 2019. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye. Thank you.